Sastrawan negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Shannon Ahmad meninggal dunia di Hospital KPJ Kajang kira-kira jam 8 pagi Selasa akibat pneumonia. Allahyarham Shannon, 84 tahun, meninggalkan isteri Datin Wan Fatimah Wan Saleh serta 4 orang anak. Ketika hayatnya, Allahyarham memang dikenali ramai sebagai penulis yang lantang memperjuangkan suara serta hak warga desa dan petani di negara ini. Ia dizahirkan melalui penerbitan novel berjudul Rentung yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan yang paling mencuri tumpuan Ranjau Sepanjang Jalan yang dihasilkan pada tahun 1966.